tempenya tuh loh guys, enak banget. Terus bumbunya tuh cuma garam sama kaldu aja. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi guys, ngidam banget. Ngidam banget iki loh, apa namanya? Pengin banget dadar telur pakai cabe hijau. Pertama saya lihat tuh di Facebooknya siapa, di YouTube-nya siapa ya? Yayuk Ciayo guys ya. Saya lihat YouTube-nya Yayuk Ciayo tuh udah lama banget ngidam ini ya, ngidam cabe hijau, telur dadar cabe hijau. Udah lama banget. Udah kepikiran mau tak bikin guys. Kadang lupa terus guys. Nah sekarang saya mau goreng tempe. Yus menu andalan guys ya. Menu andalan saya yus tempe tahu endok seneng guys ya. Yus ning Taiwan yus terasa kayak di Indonesia. Lihat Mbak Yayuk Cayo itu ya. Saya enak banget menggoda gitu loh ya. Terus aku pengen banget gitu guys. Nah iki saiki mau coba guys ya. Ini yang goreng tempe. Yus bismillah. Kalau tahu, gede-gede. Kita kasih cabai merah yang banyak ya. Nggak ditambahin apa-apa kalau kayaknya kalau Mbak yang tadi itu. Ini udah lama banget loh saya mau bikin itu. Lihatnya nggak lama ikutnya Mbak Yayuk Cayo yang bikin itu. Udah lama banget ini. Kadang YouTube-nya orang tuh bikin kemudian itu. Wajan yang rusak, pada airnya nggak kambuang ya. Malah saya yang udah beli itu, tak buang udah. Karena saya besar bunyinya. Nah guys, sudah mateng. Ini sayurnya lalapan, nasinya tempe tahu telur. Begini saja sudah nikmat ya. Nggak usah pakai sambal guys. Nah oke okay, guys, masaknya sudah mateng.
Oke guys, masaknya saya sudah selesai dan karena cuaca di luar itu tidak bagus, jadi kalau biasanya itu penerangannya kurang cerah, jadi saya makannya terpaksa di dapur sini gelar apa ini karpet terus ya. Dan ini nasinya nasi jagung ya. Andalan saya sekarang nasi jagung. Kenapa Mbak kalau masak nasi jagung kok banyak banget ya? Sekalian guys ya. Saya males masak dikit-dikit itu males guys. Jadi masak aja sekalian gitu. Ya udah. Nanti gula darahnya juga bikin rendah. Gitu guys. Nah. Ambil sedikit dulu. Dan sayangnya saya nggak punya sambal. Sempat memuluk ya guys, memuluk. Jangan abaikan tempe sama tahu ya, karena tempe tahu itu banyak proteinnya. Ini sedikit tempe, telur ceplok ini, sing pingin banget delok videonya Mbak Yayu Cayu. Padahal saya sudah lama banget lihatnya, cuma mau bikin-bikin itu lupa-lupa terus, sibuk. Bismillahirrahmanirrahim, monggo maaf. Telur ceplok cabai hijau tanpa bawang merah, bawang putih, enak guys. Sebenarnya kalau nggak ada sambal itu nggak enak. Tapi ini ada telurnya, ada asin-asinnya kok. Asin-asinnya pedes deh. Dan ini tuh udah jam 3:30. Cewek nih. Pulang Indo sudah nggak pingin makan apa. Nah, tetutan di sini. Ternyata enak. Dan sebenarnya itu rasa banget bumbunya.
setiap hari itu saya pasti punya tempe tahu. Pasti. Tempe tahu, nasi jagung, enak guys. Yang baru bergabung, sambil nonton, jangan lupa di subscribe. Nambah lagi. Makan banyak terkadang tidak takut gemuk. Karena saya makannya cuma sekali, tapi harus yang banyak gizinya. Tempenya tuh loh guys, enak banget. Terus bumbunya tuh cuma garam sama kaldu aja. Tahu. Enak tempenya. Itu nasi bisa 3 hari. Enak, enak. Hampir rotis. Ini nasi apa? Saya udah mulai rasa kenyang.
Sepertinya duduknya tuh kurang enak. Bebek tambah sama majikan, bukannya makan yang enak-enak, bukan ya, malah justru makan menu kampung. Oh, Indonesia. Udah kenyang. Oke guys, makasih buat semuanya yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe kan juga itu gratis ya, nanti siapa tahu ada video yang sangat menarik di mana. Dan inilah konten saya di waktu saya di Taiwan yang makannya seperti ini guys. Kalau kerjaan kerjanya simple, nggak banyak ya. Yang paling penting itu di mana saya asli orang Indonesia merantau di negara orang di Taiwan, tapi saya bisa menikmati makanan Indonesia punya itu guys di situ. Jadi walaupun kita merantau di negara orang, kita mau makan apa ada aja itu. Sate tempe sekarang juga ada. Ya, ikan asin sekarang juga udah ada, semuanya ada guys ya. Jadi alhamdulillah disyukur. Dan sekarang benar sehat. Oke, itu aja, saya tinggal sedikit nih, kalau istirahat sebentar. Buat kalian, thank you watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.